Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sesama pecinta lebah Ataupun triguna Dimanapun berada yang saya banggakan Alhamdulillah Pada kesempatan Siang hari ini Saya diberikan Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Saya dapat Menyempatkan waktu untuk Melihat, melihat kondisi kelanceng yang ada di kebun saya, nah, kali ini saya akan melihat kondisi kelanceng yang kemarin, dua minggu yang lalu saya letakkan di sini, yaitu jenis kelanceng uh, Sarapakensis atau kelanceng yang berwarna agak kemasan, nah bagaimana kondisinya setelah dua minggu yang lalu saya letakkan di sini. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, alat-alat yang harus disiapkan biasa ini untuk mencongkel ini dan ini pelindung rambut ataupun wajah Ini. ini jikalau ada madunya saya letakkan di sini Jika ada kalau enggak ada ya enggak apa-apa cuman lihat saja Oke Mari kita Nah itu kondisinya teman-teman kita lihat corongnya sorongnya seperti itu mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim. jadi kalau dikasih plastik ini aman teman-teman dari dari hujan ya kita congkel Bismillahirrahmanirrahim nya lumayan teman-teman Yes. Madunya cur. Nah, alhamdulillah selesai teman-teman. selesai nah inilah hasilnya teman-teman Alhamdulillah walaupun tidak banyak coba kita icip-icip hmm manis manis teman-teman Hmm, madunya hmm, manis, nggak ada kecut-kecutnya. Alhamdulillah, panen pertama teman-teman. Demikianlah teman-teman, video kali ini tentang cek koloni kelanceng jenis Sarawakensis. Alhamdulillah, ternyata di kebun saya ini. Lumayan berkembang, walaupun madunya sedikit teman-teman. Tapi itu baru awal teman-teman. Mungkin untuk kedepannya dua bulan atau tiga bulan yang akan datang di musim bunga mungkin e, bisa berkembang teman-teman. Ini baru awal teman-teman untuk e, peletakan jenis kelanceng sarawakansis teman-teman. Ya alhamdulillah sudah berkembang dan sudah menghasilkan madu teman-teman mantap semoga bermanfaat salam dari saya salam satu hobi salam peternak lebah ataupun trigona assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh